kawan-kawan semua, kita tahu perakaran loa sangat kuat sehingga dia cocok dijadikan untuk rootstock atau batang bawah dari tanaman tin. Dan ini yang tidak menggunakan batang bawah loa, walaupun tinnya sudah besar, terkadang masih bisa mati, masih bisa tumbang dikarenakan jamur, rayap dan lain-lain. Nah, di sini kita punya stok batang loa yang cukup banyak yang akan kita gunakan untuk menyambung, kita gunakan untuk rootstock itu. Nah, biasanya sebelum kita sambung, atasnya kita potongi dulu. Nah, daripada terbuang, mungkin bagi kawan-kawan yang membutuhkan, nah, bisa kontak kami, bisa di stek, gampang kok di steknya. Ini yang kita gunakan hanya bawah aja, atasnya nanti kita potong, biasanya kita buang. Nah, daripada dibuang, mungkin ada teman-teman yang butuh, ya murah-murah aja lah. Namanya juga daripada dibuang ya. Oke, itu stoknya banyak, belum lagi yang di sana-sana. Nah, ini yang sudah kami sambung, sebagian masih kami cangkok, masih butuh untuk perbanyakan, tapi banyak yang dibuang ini sampai ke tanah. Ini yang sudah mulai tumbuh, sudah mulai keluar tunasnya. Nyambungnya juga gampang, pakai rapi aja, diikat pakai rapi aja, nggak pakai yang plastik mahal-mahal, enggak. Sebagian kita cangkok udah keluar akar, cepet banget keluar akarnya, memang perakarannya ekstra dia nih. Oke, kawan-kawan yang butuh, yuk, silakan.